Coba buka matanya bentar. Tuh. Sukar udah bangun ya. Abang Sukar, penguasa jalanan. Gimana kabarmu? Sehatnya? Ini Bang Le pakai kalung emas apa? Berapa karat nih? Kayaknya karat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini tuh saya lagi di daerah Nagoya. Apa ya orang bilang gini? Kota Batam tuh kota kecil tapi sejuta cerita. Begitulah. Oke lah, saya putar kamera, kita jumpa sama Bang Le dan Bang Sukar, penguasa di daerah jodoh nih. Ini jodoh sana Nagoya. Sana jodoh sini Nagoya. Dia penguasa daerah sini gitu. Oke lah, saya putar kamera dulu. Oke. Ini di daerah Nagoya tuh. Kalau masih pagi. Masih siang, pagi menjelang siang. Dan di situ ada Abang Sukar dan Bang Le. Nah, kalau lewat sini tuh mengingatkan satu kisah. Dulu kita bersama Bang Peri tuh di sini. Menanganin Yani itu yang luka bakar. Dulu tuh dia tidur juga di sini nih, tidur di sini. Nah, setiap kali saya lewat sini tuh saya kayak mengingatkan satu kejadian, satu kisah. Di sini saya, Bang Peri, Bang Zul, di sini Peri Setiawan, Yani gitu. Wah. Memang kayak ginilah di posisi dia tidur itu pas seperti ini. Tuh, kalau biasanya dia tidur tuh kayak gitu, situ Yaninya, situ Peri Setiawannya. Terus kita ngobatinnya tuh di sini. Wow. Habis itu di sana juga. Nah, kita lupakan Yani. Kita lihat Bang Sukar dan Bang Le. Sukar tidur. Abang Sukar lagi tidur, lagi mimpi indah. Wih, kalungnya Bang Le ngeri kali. Emas 50 karat. Tuh. Kalungnya emas ini. Tahu dia beli di mana ini? Tuh. Kayak apa ya? Emas lah pokoknya. Oke, di Batam ini lagi musim angin kuat. Anginnya lagi kencang. Oke, kita tunggu jagoan neon bangun. Soalnya lagi tidur, mungkin capek. Habis berkelana tadi malam. Masih tidur si Sukar sama Bang Le. Tapi Sukar nih, mata dia tidur, celek. Oke, Sukar sudah bangun. Tuh, matanya udah terang. Tuh. Sukar udah bangun ya. Abang Sukar, penguasa jalanan. Gimana kabarmu? Sehatnya? Sudah... Masih sakit? Tak sakit lagi? Mandi yuk. Oh. Hah? Tak mau? Biar bersih-bersih. Beli makan aja. Sukar kalau ketemu saya selalu lapar dia. Mandi dulu yuk. Siap mandi baru makan. Mandi di mana? Wis, walama, sombong dia. Awas. Ngeluarin HP, walama. Kasihlah IG-nya berapa? Apa nama IG-nya? Nomor HP-nya? Siapa tahu ada cewek-cewek yang naksir sama Bang Le. Bang Le juga. Bang Sukar bisa DM. Berapa nomor HP-nya? Oke, guys. Ini Abang Sukar, penguasa jalanan Nagoya sama jodoh.
Sekarang udah beli HP dia, sombong dia. Pas saya keluar langsung keluarin HP dia. Walah mak. Wes, wes tuh nomornya tuh. Oke, sip, udah nampak. Sip. Mantap. Kapan beli HP-nya? Kemarin. Wes. Ini nanti hilang lagi kayak kemarin. Kemarin tuh Sukar, dia udah ada HP, udah ada gitar pas kerja kapal kemarin. Terus hilang HP-nya. Hilang kan Sukar? HP-nya hilang kemarin kan? Ah. Gitar hilang juga. Anggu-anggu. Wes keren kali HP-nya. Tapi kenapa sampai pecah macam gitu? Jatuh. Ah, baru dua berdah berapa hari beli HP? 5 hari. Ah, 5 hari. Beli HP 5 hari tapi udah besepai macam gitu. Ha, dia punya kaca. Udah pecah-pecah. Sayang kali. Mandi dulu yuk. Habis mandi baru kita nyam-nyam. Oke? Okay? Mandi tadi. Kapan mandi? Miskin. Kapan? Malam. Tengok matanya? Udah oke okay belum? Jeling belah sana. Oke. Okay. Alhamdulillah tuh. Bentar, saya zoom dulu. Eh, jeling sana. Oh, alhamdulillah tuh. Dah apa ya? Dah stabil. Dah hilang merah-merahnya. Wes, ganteng kali kamu Sukar ketika di zoom. Lebang lewat. Ada yang nelpon. Dari jam berapa Abang Sukar yang ganteng, yang handsome, yang manis, yang mole, yang cantik ini tidur dekat sini? Jam 5? Habis ngapain? Nonton TV. Oh, nonton di? Tunggulah. Oh. Bang Lek sama? Ini Bang Lek pakai kalung emas apa? Berapa karat nih? Kayaknya karat semua. Bang Lek masih belum bangun. Harun mana Harun? Gedung. Sukar apa tak di gedung? Tak ada. Keren rambutmu Sukar. Kemarin pas potong banyak yang suka. Banyak yang bilang, "Wis, ganteng kali Bang Sukar potong rambut kayak gitu." Lihat dulu. Coba tegak. Sap. Lihat sinilah. Senyumlah sikit. Ah, tuh dia. Kenapa jadi pendiam nih? Rohnya belum masuk semua. Biasa dia macam burung murai. Katanya mau balik kampung kemarin. Iya. Kapan? Kemarin duit. Tunggu ada duit. Kemarin nih Sukar barusan gajian. Berapa hari yang lewat Sukar? 3 hari. Nah, 3 hari yang lewat. Katanya janji sama saya kemarin dapat duit, dia mau pulang, saya antarin. Oke, saya bilang, ayo pulang sekarang. Duitnya udah habis. Tuh, ada FB dia, banyak yang inbox ke Abang Sukar nih. Banyak cewekmu Sukar? Itu? Ada-adaan. Di mana? Di kampung. Apa katanya? Bang, baliklah, Bang. Iya. Ya. Baliklah, Kak. Baliklah. Apa cari ke Batam nih? Ayo mandi dulu yuk. Ya mandi. Kapan mandi? Malam. Biar segar. Kamu ganteng-ganteng kayak gini. Mandi. Cuk di musola kita mandi yuk. Mandi. Di WC umum. Kapan mandinya? Malam. Masih ngantuk? Tidurlah. Tadi celik pejam mata. Sukar memang kayak gitu dia. Dia kalau jumpa saya ilmu apa selalu lapar. Kalau Bang Lek lihat, kita bentar lagi kita lihat Bang Lek. Bang Lek kalau jumpa saya dia pasti nguap, ngantuk bawaannya. Tunggu Bang Lek bangun lah. Hah? Baru tidur. Jam berapa dia tidur? Tahu. Duluan siapa tidur? Duluan Abang Sukar atau Abang Lek? Apa? Oh. Oke, ini gitarnya si Sukar sama Bang Le. Sukar, bisa main gitar Sukar? Coba mainkan dulu. Coba lah. Bisa. Hah?
Tak bisa. Jadi kemarin gitar diapain? Cuman pegang-pegang aja. Ya. Iya. Ini gitar kecil, mungkin ini kerja. Jadi ini punya siapa? Gitar itu? Ya, Bang. Bukan punya Sukar? Bukan. Jadi Sukar tak bisa main itu? Demi Stella. Stella. Mana? Hebat lah Sukar, tak bisa main gitar kecil. Wes. Masih tidur deh, Bang Le. Sehat? Masih ngantuk? Oh, tidurlah Bang Le. Hah? Oh, jam berapa Bang Le? Jam berapa Bang Le tidur? Coba lihat dulu. Jam berapa Bang Le tidur? Jam 7. Jam 7? Masih pagi. Bang Le habis dari mana? Ngamen pasar. Oh. Banyak apa duit? 20 aja. Alhamdulillah. Itu kalung di leher. Kalung teh hijau ini. Berapa karat itu? Enggak tahu. Karat semua tak? Sampai itu jumpa di tengah jalan. Ya. Bang Le dia masih tidur nih, masih ngantuk dia. Jam 7 dia baru tidur ya Bang Le? Iya Bang. Oh. Coba buka matanya bentar. Asik. Tidur Bang Le. Ya tidur. Oh nanti sore gajian? Alhamdulillah. Ngirim ke anak lah. Oh iya. Tidur Bang Le. Ayo kakak. Tapi masih ngantuk Bang Le? Iya, syukur aja lah Bang. Bosnya tuh. Bang Le kalau ketemu saya memang ngantuk dia. Bukan. Mang, apa yang lupa Bang? Hah? Enggak. Bol-bol itu juga nanti tuh ngojek itu. Oh, tuh. Ngojek yang apa tuh yang biasa sama kami tuh. Ah. Kenapa? Aja. Jam 7 kan. Jadi jam pulang jam 7. Oh. Tidurlah. Enggak maaf. Iya, tidurlah, enggak apa-apa. Bawa ayah Bang Sukar suruh bawa nasi. Iya. Tidur. Ada mal nasi sore baru mau gajian tuh. Oh, jam berapa? Enggak tahu, tak Sukar lah. Oh, Bang Le mau gajian ya hari ini. Dia nungguin gaji. Bang Le 2 hari kerja kemarin ya? 2 hari juga. Berapalah duit kira-kira kalau 2 hari itu? 300 lagi lah. Oh, 2 hari 300 ya? Iya. Ya, Alhamdulillah. Untuk apa itu? Tadi ngamen dapat 20 ribu aja? 20 ribu. Jam dari jam berapa Bang Le ngamen? Dari jam 6. Jam 6 sampai jam 7? Iya. Tak jumpa Gunawan? Gunawan ngamen sekarung dia dapat duitnya? Sampai lama ya Bang. Jago dia? Sampai lama. Iya. Orang aku itu bercerai ya. Dari mana dari sini berangkat? Kenapa itu mah mau ngamen? Pakai ukulele itu? Iya. Oh. Ya. Asal kerja ada ya tadi. Apa? Ya. Oke lah Bang Le, lanjut lah tidur lah. Mana HP? Mak jauh kali simpannya di dalam itu Bang Le. Simpannya di situ. Gimana udah telepon anak? Kemarin. Ya, Alhamdulillah. Ya. Oh, kalau simpan di situ dia tak hilang. Biasa hilang dia. Kalau di kantor lah, ini tuh kemarin hilang. Makanya simpan di situ. Iyalah Bang Le tidur. Udahlah tidurlah. Ya. Tidur. Ayo Sukar. Ya. Bungkus saja. Makasih banyak Bang Kero. Ya. Tidurlah. Ya. Yes. Tidur lagi Bang Le. Bang Le ini ngantuk dia. Ya. Kita bobokin dulu. Mau. Sukar. Ayo. Tapi mandi dulu. Mandi diulangin. Kapan mandi? Semalam. Semalam. Mandi semalam hari ini kan belum suka. Ya, hari ini dingin. Hah? Dingin. Dingin.
tidur rata lantai. Coba tidur di, tidur atas semen, coba tidur di atas ini, atas tikar. Itu ya cara Sukar nyimpan HP. Kita lihatlah. Tengok HP-nya itu dia nyimpan kayak gitu. Itu kalau dia berdiri udah jatuh tuh HP-nya tuh. Bahaya, rawan hilang. Sayang Sukar. Bagusan uangnya di ini, dimasukin, disimpan. Jaga baik-baik lah HP-nya. Lagi mikiran apa, Sukar? Enggak ada. Ini hasil apa, Bang? Lapar. Dadah, ayo, ayo. Ayo, dari, ayo. 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 Sukar lapar dia. Ayo. Sukar, ngapain? Oke, di sini nih apa? Kolamnya Lebang. Sukar, ini kolam Lebang kan? Banyak ikannya. Ini Lebang yang ternak nih ikannya di sini. Tuh banyak ikannya nih. Dari sana sampai ke sana. Tuh. Lebang yang gali nih katanya. Tak tahulah betul atau tidak. Awak percaya aja lah. Yang penting dia senang. Oke, kita jumpain Bang Lek dulu. Bang Lek masih tidur. Keren HP-nya. Mana HP-nya? Kau makan lagi Sukar? Ah, kali kau. Makan mana? Tadi suruh nambah, ha? Makan ya? Udah makan, weh. Ah. Sampai sini mau makan lagi dia. Weh. Tadi suruh nambah dia tak mau. Ah, udah makan kok tadi rupanya. Sukar? Kenapa? Apa? Wah ngeri kali Sukar ah. Tadi suruh nambah tak mau dia. Tak mau dia. Tak mau. Mukbang kita di sana tadi. Tuh HP-nya main taruh-taruh aja. Ini kalau kayak gini kejadian kalau seperti ini nih, nah itu bisa-bisa kalau dia lupa entah macam mana, udahlah, selesailah HP-nya itu. Curang Sukar nih. Sukar. Udahlah, tak apa-apalah. Yang penting Bang Le ikhlas, itulah Bang Le. Orangnya orangnya boleh garang, tampang boleh garang, tapi hati Hello Kitty dia. Makan tua. Padahal tadi Sukar udah makan sana, sampai sini makan lagi, padahal di sana tuh sudah nambah, suruh nambah dia tak mau lagi. Kita tahu beli lagi tadi Sukar bungkus makan sini. Cuman dia, mungkin dia mau ngawanin Bang Le. Mungkin Bang Le tak selera makan kalau makan sendiri tak? Malu, ya Bang Le. Aduh. Aduh. Oke lah kita cut dulu lah video nih. Soalnya Bang Le lagi makan. Udah Sukar? Udah. Oh. Oh malu dia. Cuman mungkin dia ngawanin Bang Le mungkin. Bang Le kan tak selera makan kalau makan sendiri tak? Karena dia malu makan Bang. Sian kali lah Sukar. Kurang Sukar tadi ya. Apa? Oh dia mau makan kepala aja. Dia suka kepala. Ya Sukar. Tadi kepala juga. Kenapa lah ngumpet-ngumpet gitu Sukar. Sukar hari ini gajian kan? Untuk ya Sukar, kamu bosnya Bang Le? Ada. Jadi, siapa bosnya?
bos. Kata Bang Lek kamu bosnya? Kamu gaji. Kamu keluar dia lah. Berapa hari lah Bang Lek kerja? Dua hari? Tiga hari. Tiga hari kerja dapat berapa duit? Kapal itu punya gaji lah. 160 ekor ya. Hari ini gajian? Sukar gajian lagi dia? Gajian lagi sama. Wih, mantap. Kamu berapa kali gajian? Kemarin udah gajian? Iya. Ini gajian lagi? Hari ini? Sore. Sore? Jam berapa? Tidak tahu. Nunggu di mana? Nunggu. Wih, mantap kali. Oh, kemarin udah keluar juga Bang Le. Gitar ini. Oh. Apa? PT. Siapa? Aku. PT apa? Samping PT masuk tolo di kata itu aja, dapur 12. Oh, kerja apa sana? Kerja mesin kapal sawit. Kalian. Oh. Ini kenapa tak kerja kapal lagi? Gak ada jobnya. Abang nanya, kalian kerja kapal berapa sih satu hari ya? Gajinya per hari apa per bulan? Kalau ada yang harian, ada yang borongan. Kalau harian? 190. 190. Kalau borongan? Per tonnya 300. Satu apa? Ton? 400. 400 ribu? Satu ton apa? Satu ton minyak? Iya. Mak, dalam kapal itu ada berapa ton? Banyak ton kan? Iya, tergantung minyaknya lah kalau banyak. Wuis, mantap juga. Tapi berarti kan udah ada pekerjaan tuh, ada kerjaan. Kenapa sih harus di jalan lagi? Ya macam mana kerja nggak ada lagi? Jadi kalau ada pas gimana kerja, itu? Kerja gitu, pas tak kerja, jalan lagi gitu ya? Iyalah. Oh. Sebenarnya lebih besar ngamen apa lebih besar kerja? Gimana? Ngamen. Cuman kalau ngamen tak bisa disimpan uangnya ya? Ngamen hari ini habis hari ini? Bisa ya? Sukar? Bisa juga? Ya, aku bisa punya rempon aku. Ini dalam beberapa minggu sekali udah kita juga. Ya. Masih ngantuk tak? Ngantuk lah. Mana kalung ya? Kalung mas karat semua? Di tengah jalan. Wes kalau nengok Bang Lek makan selera wa. Lihat Sukar tadi lemas. No. Macam ini. Malu dia, Bang. Malu dia. Macam apa ya? Lemas gitu. Kemarin tuh ada yang request suruh Sukar sama Bang Lek bawa mukbang. Nah, tadi tuh saya mau bawa Bang Lek. Cuman Bang Lek ngantuk. Jadi saya bawa Sukar aja mukbang. Iya, nasi padang. Oke, jadi tadi tuh Bang Lek tidur sini, cuman dia masih ngantuk, dia tak bisa keluar. Habis itu saya bawa Sukar mukbang. Kemarin itu ada yang request coba bawa Sukar sama Lebang mukbang lah. Oke, saya coba bawa, cuman tadi si Bang Lek masih ngantuk, jadi saya bawa Sukar aja mukbang. Sukar, gimana mukbangnya tadi? Jadi Sukar tadi tuh mukbang, dia makan kepala tongkol yang kepala tongkol yang sebesar besar lah pokoknya, habis sama dia nambah. Sampai sini dia makan lagi. Waduh, Sukar ngeri. Habis itu udah bawain Bang Lek. Rupanya dia tuh ngawanin Bang Lek. Bang Lek kalau makan sendiri Bang Lek itu tak ada selera makan. Ya kan Bang Lek kan? Jadi macam gitu aja lah. Jadi macam gitu. Hah? Ya, sama-sama lah kita balik. Oke, jadi macam itu aja. Saya mau tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukar. Sukar. Ya. Dia mulai-mulai ini nih, Sukar. Udah tinggal berpawat gitu. Sukar udah sembuh kan? Coba luka-lukanya yang kemarin mana? Tangan.
Weh, alhamdulillah udah sembuh. Bang Lek udah sembuh juga? Coba. Biru-birunya itu. Oh, udah sembuh. Udah hitam-hitam, udah mulai kehitaman. Iya, Bang Lek udah tak parah kali. Yang parah itu Sukar. Coba Sukar yang biru kemarin coba tegak. Tegak. Oh, udah mulai hilang. Alhamdulillah. Siapa tak melawan? Oh. Makanya tak melawan itu habis ya kan? Coba ngelawan. Gimana mau ngelawan, tenaga tak ada. Suara aja garang ya kan? Ah. Wes, bius nasi udah mulai naik. Belajar dia lah. Bela dia. Bela dia, awak pun kena ya kan? Nah, tak tahu orang itu rame. Awak pikir awak menang ya kan? Rupanya awak yang kalah. Pikir awak sendiri dia, rupanya rame wah.